Itu hutang ya, ya Ustaz ya? Janji adalah hutang dan sampai Allah itu kadang-kadang dalam berjanji make menyebut nama-nama waktu. Kadang-kadang wal asri demi waktu. Demi waktu. Wal duha demi waktu duha. Wal laili wan nahar dan seterusnya demi waktu siang, waktu malam. Ini menunjukkan bahwa janji itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi satu. Kedua, hidup ini akan menjadi indah kalau janji-janji itu terpenuhi. Maka urusan iman itu juga dengan bahasa janji. Orang yang munafik juga cirinya orang yang ingkar janji. Makanya orang iman itu disebut dengan akidah. Akoid, akidah dari akad itu artinya satu perjanjian, komitmen. Sampai-sampai orang hubungan suami istri saja diikat dengan satu akad nikah, ya kan Bu? Iya. Janji tentang nih. Janji. Nah saya ingin menepati janji saya. Iya dong. Jangan sampai, ya. Sampai janji itu kalau dalam hubungan suami istri disebut dengan mitsaqon ghalidho. Mitsaqon ghalidho. Mitsaqon ghalidho itu artinya janji yang sangat kuat, sangat kokoh, sangat sakral, sangat-sangat berat. Sampai-sampai kata mitsaqon ghalidho, janji suami istri itu hanya ada di dalam 3 kali saja di dalam Al-Quran. Itu saja untuk 2 peristiwa besar. Satu, janji antara Allah dengan para nabi, terutama Nabi Musa di Bukit Tur Sina, di Sinai, sampai Nabi Musa, mohon Pak Bu, halo, jangan ngantuk Bu, halo Bu. Halo Bu. Jangan ngantuk. Nabi Musa ketika ada mitsaqon ghalidho ini, bawa anak istrinya enggak boleh, tinggal, pakai sepatu terompah, lepaskan. Karena ini ada janji yang berat dengan 10 commandments, ada 10 perintah Tuhan. Yang kedua, janji seorang laki-laki ketika dia ingin menikahi wanita. Maka mitsaqon ghalidho harus diucapkan dari satu zaman, satu makan, satu tempat, satu waktu. Ingat Bu, waktu janji akad nikah, saya nikahkan saudara dengan anak saya, ini dengan mas kawin tunai, langsung saya terima. Betul kan Bu? Iya. Berarti... Kalau terlalu lama tidak sah. Kalau jawabnya, tidak ada keterikatannya. Misalnya, iya, saya nikahkan Anda dengan Dida binti tunai, terus ya nanti sore saya jawab Pak, nggak sah. Pakai insya Allah aja nggak sah. Ya, pakai insya Allah aja nggak sah. Insya Allah saya terima ya, deh. Itu saya nikahkan saudara dengan anak saya dengan mas kawin ada, ya insya Allah saya terima deh. Nggak boleh, apalagi coba-coba dulu deh, mesti nggak dikasih. Oh emangnya makan durian, iya, coba-coba dulu. Karena sering ngomong anaknya, kita itu beli durian aja udah dicicipin nggak jadi beli, marah-marah kan. Iya dong. Apalagi ini anak orang. Tapi berapa banyak anak orang udah dicicipi tapi nggak jadi dinikahi, ada nggak? Wah sudah dibikin film. Nah itulah harus didengar oleh para laki-laki yang pemirsa yang ada di rumah ya. Para laki-laki mudah-mudahan selalu nonton tayangan ini ya Ustaz ya. Kalau sudah ada masalah dengan istrinya ternyata mantan-mantannya semua cerita. Dulu sama saya, ternyata buka capan. Iya baik ya. Ustaz dan juga pemirsa semuanya kita akan lanjutkan. Tetapi setelah yang mau lewat jangan kemana-mana tetap di bersama Ustaz Wijayanto. Iya, baik pemirsa, kita masih tetap di bersama Ustadz Wijayanto. Iya, baik pemirsa yang ada di rumah, kita masih tetap dengan temanya tentang janji-janji manis. Nah, baik Ustadz, bagaimana nih konsekuensi dari seseorang yang tidak menepati janji ya. Ini bagaimana? Ada konsekuensi duniawi yang harus menjadi kifarat atau kafaroh atau denda bagi orang yang sudah janji, sumpah, diingkari. Dan ada juga konsekuensi di akhirat yang itu tidak bisa dihindarkan. Kalau di dunia janji itu bisa diingkari walaupun dia janji kalau begini saya akan digantung di
Nona. Nyatanya sampai hari ini enggak, saya ya? setiap kali saya lewat sana saya cari enggak ada yang digantung. Susah itu, naiknya ketinggian. Di dunia bisa Anda lewatkan, tapi di akhirat tidak bisa. Iya. Ini menjadi perhatian, tolong ibu-ibu perhatikan, jangan sampai mudah diobrali janji. Ternyata hanya karena begini-begini, ternyata dulu pernah berhubungan dengan siapapun. Dengan ini pernah bersama ini, bersama ini, bersama itu, ternyata janji sudah diobral. Sekarang begitu ada masalah, itu ternyata semua mengaku, dulu sudah sama saya sekian tahun, sudah sama saya sekian tahun, sudah sama ini. Jangan-jangan dia sudah pernah nikah dengan orang lain, gak ngerti. Dan itu berapa banyak kejadian, itu harus menjadi pelajaran bagi kita. Sisi lain janji itu punya konsekuensi. Mari kita baca dulu surat Al-Isra ayat 34 tentang bagaimana janji itu akan harus dipertanggungjawabkan bagi yang mengucapkannya. Mohon maaf, orang dikatakan munafik itu juga karena janji yang diingkari. Ciri munafik itu ada tiga. Alamatul munafik itu ada tiga. Satu. Kalau berkata bohong. Nah itu siapa hati-hati. Yang udah pernah bohong nih di sini nih? Sering, minimal naik bis nggak bayar, minimal nukar sendal di masjid, itu bohong. Tanda-tanda orang munafik ya bohong, itu ya, macem-macem itu. Jatahnya arisan, ngemplang, nggak bayar, sudah ambil seragam tapi belum lunas sampai hari ini. Ada kan seperti itu? Ada, tadi saya dengar kok. Di belakang-belakang tadi mau syuting utang dulu sampai hari ini belum dilunasi. Sudah tayang dua kali tetap belum dilunasi, Masya Allah. Itu yang pertama, yang kedua? Yang kedua, ingkar. Mengingkari janji. Janji itu bisa kepada perorangan, bisa kepada publik, misalnya pejabat. Janji untuk menegakkan hukum, ternyata sengketa ini dapat ini, sengketa ini, akhirnya rumahnya banyak dan istrinya juga banyak. Soalnya sayang kan punya rumah banyak, masa kosong, iya, kosong. Betul juga itu. Nambah semuanya. Istri lagi. Nanti, jangan diturun. itu enggak usah dibahas, itu dilaksanakan aja ya. Eta mah kacau. Yang ketiga. Ya, dia kalau dikiri amanat tidak amanah ya. Dikasih uang suruh bagikan ke rakyat tapi diambil sendiri. Masuk saku sendiri. Dikasih uang untuk bangun gedung di Hambalang ternyata masuk di rekening sendiri. Bangun rumah sendiri. Masya Allah. Coba sekarang dibaca dulu. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا Intinya saya akan menerangkan tentang innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji itu ada pertanggungjawaban. Tetapi coba dibaca dulu artinya, karena janji itu bisa berkaitan dengan harta, bisa kaitan dengan janji yang kaitannya dengan amanah tadi, amanah harta bisa, tapi juga amanah yang berkaitan dengan hubungan antara seorang dengan publik atau dengan perorangan, yang artinya janji pernikahan dan yang lain-lain. Coba dibaca dulu artinya. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat sampai dia dewasa. Ya, jadi ini bicara tentang harta. Karena harta itu sebetulnya ada amanah dari orang-orang kaya untuk diberikan pada orang-orang du'afa.
untuk rakyat jelala, jelala apa jelalatan apa? Jelalatan. Rakyat jelata. Biasanya amanah ini kaitannya dengan untuk rakyat tapi diambil. Banyak kan Bu peristiwa seperti itu? Iya. Banyak. Biasanya yang ngambil rakyatnya apa pejabatnya? Pejabatnya. Jadi yang korupsi banyak rakyatnya apa pejabatnya? Pejabatnya. Maka hati-hati, maka pejabat perlu diambil sumpah janji pakai Quran lagi. Wah, berat itu sebenarnya ya. Berat sekali. Berat sekali karena semuanya janjinya juga tidak hanya janji kepada manusia, tapi juga janji kepada Allah. Maka Allah murka. Janjimu kepada manusia enggak beres, apalagi ini kepada Allah. Maka ditutup. Ya. Dan penuhilah janji. Penuhilah janji, hei para laki-laki, hei para pejabat, hei siapapun yang janji, hei para kru. Kalau janjinya pagi juga mulainya pagi. Jangan jamaahnya sampai tiduran krunya belum datang. Ada enggak yang seperti itu? Waduh, banyak menitari. Orangnya juga di belakang ibu kameramen itu semuanya ya. Itu tidak memenuhi janji dalam bentuk yang lebih luas, apalagi janji ikatan suci yang disebut misakon walido suami kepada istri. Jadi ikatan berat itu Allah kepada para nabi, kedua suami kepada istri. Itu misakon walido, perjanjian yang berat. Maka penutup ayatnya. Iya, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Semua yang kita ucapkan, yang kita janji, yang ada dalam hati kita ini sudah diucapkan, janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Tanggung jawabnya gimana? Nanti saya bahas setelah ini. Iya, baik, biar pemirsa semuanya penasaran ya, bagaimana tanggung jawab terhadap janji itu? Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di bersama Ustadz Wijayanto. Iya, baik pemirsa, kita masih tetap di bersama Ustadz Wijayanto. Iya, baik pemirsa, kita lanjutkan masih mengenai janji-janji, dan memang janji itu harus ditepati, dan janji juga ini harus ada pertanggungjawabannya. Ya, baik Ustadz, langsung saja kita ke ibu-ibu. Dari tadi katanya ini banyak yang mau nanya nih sepertinya ya. Oke, silakan yang mau bertanya ibu-ibu, mangga. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Enti dari Majelis Taklim Assalam Tasikmalaya. Ya. Dari Tasikmalaya. Dari sana jam berapa Bu tadi? Jam 9:30. Subhanallah, 9:30 malam ya. Subhanallah. Ya. Mudah-mudahan Allah catat itu sebagai kebaikan dan diberikan bukakan jalan-jalan menuju surga. Amin. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilm sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melintis jalan menuju majelis ilmu, maka Allah akan bukakan jalan-jalan menuju surga. Amin. Ya Rabbal. Baik, di belakang Bu Esti masih ada pertanyaan lagi? Tak dulu, belum. Iya, udah pulang aja deh Bu. Iya. Ya, mangga Bu, silakan. Seandainya yang berbuat janji enggak ditepati karena ada sesuatu halangan. Nah, bagaimana hukumnya bagi seorang yang sudah berbuat janji? Begitu sudah aja. Terlanjur sumpah janji, dibacakan teteh tolong surat Al-Maidah ayat 59. Sudah berjanji, sudah sumpah karena satu halangan yang syar'i ya. Kalau halangannya syar'i itu, saya sudah janji sama istri ini, tapi kok ada lebih cantik lagi. Jadi itu namanya bukan syar'i. Itu mah bukan halangan atau tapi di janji itu bilang insya Allah gitu. Contohnya Bu, ayo contohnya tuh. Contohnya seperti ini. Insya Allah ibu saya nikahi, tapi ternyata ada lebih cantik gitu. Contohnya seperti ini. Nanti kita ajak makan kalau ada waktu, kalau dia datang ke sini. Seandainya dia tidak datang karena ada halang, nah bagaimana itu? Ya, oke. Seperti pertama ada dua janji. Atau dibaca ayatnya dulu, Al-Ma'idah ayat 59, ada janji karena terpaksa bisa, itu nadar, sumpah. Dan janji itu biasanya harus mengkaitkan nama Allah. Wallahi, taullahi, billahi, demi Allah. Enggak boleh demi yang lain.
demi hantu blau Casablanca suster ngesot enggak nggak boleh ya, ya. Harus demi ya. Allah mm-mm. terus dia melakukan satu kebaikan karena janji tidak boleh kalau untuk kejelekan nggak boleh ya termasuk nazar saya nanti kalau masuk di MNC saya akan mukuli tetangga saya 4 kali ya nggak boleh nah saya nanti kalau wah masuk TV saya akan nikah lagi dengan 10 wanita. Atau kalau kalau memang misalkan ada sesuatu yang kurang mengenakan misalkan sehingga hal tersebut menyebabkan janjinya janji yang apa namanya yang tidak bagus gitu. Misalkan yeah. kalau dia apa namanya mengkhianati saya juga akan mengkhianati dia. Nah, itu janji yang enggak benar. Gitu, nah. Itu juga enggak kan boleh. Janji yang enggak benar. Yeah. Tapi kan karena ada sebabnya yang gak benar pula ini gimana ya, tapi nih? Tapi kejelekan tidak boleh dibalas dengan kejelekan. Jadi kalau kita kecurian tidak boleh kita ganti mencuri. Gitu loh ya. Kamu kok ngambil tetap motorku? Ya. Ah, motorku udah juga diambil orang lain boleh gak? Jadi kalau ada orang mengkhianati kita, kita boleh gak mengkhianati dia? Gak boleh. Ya, jadi kalau suami selingkuh saya selingkuh juga. Wah, gitu itu namanya dong? Dosa dibalas dengan dosa. Dosa. Makanya para laki-laki jangan seling. Sekali itu ibu, jangan selingkuh. Oh suami selingkuh, gitu. Istrinya ikut selingkuh, enggak boleh. Malah tanya, nanti selingkuhnya kemana? Oh ya, ketemu, saya juga akan selingkuh ke sana. Enggak boleh. Oke, ya, sekarang ya, dibaca ya, ayatnya, ya. Untuk jawab itu, satu. Ya. Katakanlah wahai ahli kitab 59. Iya, 59. Ya. Al-Maidah. Al-Maidah 89. Oh, 89, sorry. 89. Ya, tentang janji. Iya, 89. Ya. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja ini untuk bersumpah. Ini berkaitan kalau ada orang mau sumpah enggak sengaja, misalnya ibu mau diperkosa orang, misalnya. Oh, dua ancam mau diperkosa, demi Allah saya akan layani nanti, misalnya. tapi jangan jangan sekarang. Eta mah bukan diperkosa atuh. Misalnya saya ini sebentar dulu ya ini dulu. Saya akan layani tapi besok pagi. Gitu. Oke, janji lo ya, janji demi Allah saya layani. Ternyata habis itu ibu ambil telepon polisi. Maka datanglah polisi ketangkep. Maka janji itu tidak wajib dipenuhi. Loh, kemarin sudah demi Allah katanya mau melayani. Yeah. Itu dalam rangka biar tidak diperko. Nah, itu boleh. Jadi untuk mengelabui ya. Ngelabui. Demi Allah saya layani. Tapi sebentar, saya tak ke belakang dulu. Ternyata ibu ke belakang, bablas ke kantor polisi. Iya. Yeah. Boleh. Ya, yeah, itu kan berhubungan dengan niatnya barangkali ya. Yeah. Asalkan niatnya benar. Sebagai penutup, Allah akan membuat kafaroh kalau, yuk dibaca. Iya. Yeah. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya atau denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin. Memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang kita makan. Terus? Yaitu dari makanan yang biasa kamu makan, yang kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau pakaian yang masih bisa kita pakai, jangan pakaian bekas. Ambil dari almari 10, kasihkan orang miskin. Terus? Ya, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Merdekakan budak sekarang sudah enggak ada. Terus? Ya, barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Ya, terakhir kamu puasa 3 hari supaya tidak mudah buat janji. Jelas ya, Bu? Ya. Sekali lagi Allah menegaskan hati-hati dengan janji, terutama ikatan suami istri, pacaran segala macam, jangan umbar-umbar janji. Ya. Setelah nikah ternyata dia ngakunya bujangan, ternyata cucunya segudang. Ngakunya bujangan, ternyata cucu. Nah, ibu malah ngakuin sendiri. Iya. Iya baik Ustaz, terima kasih mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya ibu-ibu ya. Dan barang siapa yang mau berjanji hendaklah berpikir-pikir dahulu karena memang sesuatu yang kita ucapkan atau janji yang kita ucapkan ini harus benar-benar ada pertanggungjawabannya ya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, jangan lupa saksikan terus sarapan hati hanya di MNC TV. Saya Dida mohon pamit. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.